Halo bosku semuanya, jumpa lagi bareng gua. Nah, di video kali ini seperti biasanya kita bakalan bacot-bacot santuy lagi bosku ya. Yaitu kita bakalan ngebahas tentang Dead Hike Season 9 bosku. Yang dimana kabarnya itu tanggal 14 besok ini bosku ya. Yaitu updatean besok ini cuy, hari Kamis. Gimana nih menurut kalian nih tentang Dead Hike? Pertama-tama sebelum kita bahas itu aku mau nanya dulu deh sama kalian. Gimana? Kalian ready nggak untuk Dead Hike gitu loh? Gimana? Belum sampai 3 bulan udah Dead Hike lagi, kalau misalkan betul gimana gitu loh. Menurutku pribadi sih udah nggak wajar sih cok. Udah gokil parah sih, udah gila sih cok. Belum lagi kemarin server udah Dead Hike lagi gitu kan. Server aja baru 2 bulan Chaos City udah server Twin Island lagi gitu loh. Gimana ini cok, masa mau Dead Hike lagi gitu loh ya menurut pribadi aku cuy. Nah, di sini gue udah kumpulin info-info atau bisa dibilang ngumpulin info-info bosku ya. Dari website dari Chinese juga ada ya. Yaitu kayak seperti Weibo, Bilibili, apalagi ya? Itu aja sih menurutku ya bosku ya. Dan juga aku udah juga coba ngecek di bagian Instagram dan juga Facebook resmi dari Live After. Itu kayaknya belum ada gitu loh kalau dari Facebook sama Instagram cuy. Oke, di sini tanpa berbacot lama lagi, kita langsung aja ke website-websitenya bosku ya. Let's go lah. Oke cuy, di sini kita udah ada di website Facebook Live After. Gimana nih menurut kalian nih? Apakah ada gitu loh ya di link resmi dari Live After? Ini kita refresh dulu coba ya. Kita coba refresh dulu kali aja malam ini update gitu loh kan. Soalnya orang udah banyak heboh ini pak. Soalnya detail ini kayak datangnya tuh sangat mengkhawatirkan gitu loh. Terlalu mendadak gitu loh pak menurutku ya. Dead Hike itu dari kemarin-kemarin gitu juga kan. Kayak yang season 8 katanya hoax. Taunya betulan anjir. Gitu maksudku coba. Gimana nih kira-kira nih? Oke kita cek di bawah. Kalau dari Facebook sih belum ada bosku. Karena kayak soalnya next update ini aku rasa bakalan Halloween terlebih dahulu ya. Halloween terlebih dahulu untuk Live After. Karena dari segi outfit aja udah digambarkan kayak gitu bosku ya. Ini outfit terbaru yang bakalan datang. Biasanya kalau Dead Hike itu biasanya serempak sama ini cuy. Kayak outfit, habis itu furniture, baru Dead Hike gitu bosku ya. Cuman ini belum ada gitu loh. Cuman Doomsday Trivia ini apa nih? Kayaknya cuman kayak semacam event-event gitu bosku ya. Nah, dari Facebook kayaknya gini. Ini nggak ada nih. Ini kayaknya tentang guide-guide untuk para newbie kayaknya ya. Nggak ada pak kalau misalkan di Facebook. Kita juga udah review, kita coba restart lagi dan tidak ada bosku ya. Di Facebook nggak ada gitu loh. Kita coba cek di bagian ini deh, Survive Life After deh. Kita coba cek di bagian sini ada nggak gitu loh. Kita coba cek sama-sama bosku ya. Untuk di Facebook dari Survive Life After nggak ada. Masih ini sih event bosku ya. Event dari Life After. Untuk dari Facebook kayaknya ini nggak ada bosku ya. Karena ini aja masih kayak event-event lama bosku, tidak ada yang baru gitu bosku ya. Kalau dari Survive Life After bosku. Sekarang kita bakalan coba cek di bagian Instagram nih. Gue udah dapat ini kira-kira source-source untuk mencari info Life After bosku ya. Kita cek di bagian IG ataupun Instagram. Di sini untuk infonya tuh nggak ada bosku. Cuman kayak Facebook juga. Di sini cuman masih outfit gitu loh kan. Outfit. Ini outfit skateboard yang hampir sama kayak yang skate ice gitu. Rodanya nggak ada, cuman di emote doang gitu bosku ya. Oke, dan ini trivia juga. Nggak ada apa-apa, ini kayak semacam guide-guide kalau mau ke manor orang atau mau ngambil manor apa, mau ngambil buah-buahan di shelter gitu bosku ya. Kesini aja gitu bosku ya. Ini guide ini. Oke. Terus nggak ada lagi cuy. Ini outfit yang kemarin. Nggak ada lagi ya tentang Dead Hike gitu loh. Sekarang kita coba bakalan cari di Weibo. Nah di Weibo nih kita coba cari bosku ya. Ini aku udah cek di laman resmi dari Live After. Ini kayaknya netizen besok gak tuh. Ini aku udah cari ya sumber kata bahasa Chinese-nya cuy. Bahasa Chinese-nya kita bakalan coba hapus. Terus kita salin lagi. Kita coba cari lagi. Ini dia website-nya cuy. Nih ini kalau gak salah tanggal berapa ini. Nih tanggal 14 Desember. September kemarin ini ya. 14 September bulan kemarin. Kita coba cek. Apakah ada yang baru gitu loh updatean kalau di Weibo ini? Kalau nggak salah ada bahasa Inggris nggak sih ya? Oh nggak ada ya, udah nggak ada yang ini mah. Nih ini cuy, ini kita bisa lihat sama-sama bosku ya. Nih yang aku bilang tadi itu loh. Ini kan di outfit, ini outfit ya kan? Ini kayak sistem emote-nya. Ini kita play dulu coba, kita play. Nah ini emote-nya ya, emote cowok yang outfit tadi yang sepatu roda, oke. Terus ini outfit yang cewek untuk yang sepatu roda juga.
Tuh di Chinese aja masih outfit gitu loh. Outfit sama ini, sama furniture yang bakalan datang bosku ya. Yaitu ini kayak tema Halloween. Ini tema Halloween ini cu. Aku yakin sih ini tema Halloween untuk updatean kali ini. Live After nggak bakalan pernah kayak update-nya itu sekali double. Karena dia butuh cuan juga cuy. Nggak mungkin kan dalam sekali update udah langsung tumpuk semua. Dead High. Nanti ada event Halloween juga, nggak mungkin ditumpuk. Cuman ya kita nggak tahu jalan pikir netis kayak gimana gitu bosku ya. Ini untuk furniture bosku, buat yang belum tahu kali ya, kita coba cek. Nah ini, furniture buat yang suka main manor-manoran ini pak. Ini lagi masih ada, kita coba play. Nah ini kayak bangku, ini apa nih, hiasan-hiasan dinding ya. Ini yang lama nih Halloweennya, yang gambar ini. Gambar apa namanya sih ini, buah labu ini cuy ya. Kita coba cek aja, kita keluarin dulu. Kita cek di bagian ini nih. Ini ada kaca lagi yang kayak Halloween, yang kursi sapu terbang bosku ya nih. Gak guna sih ini sih menurut yang PVP bosku. Tuh, kayak gini cuy. Belum ada info soal Dead High guys. Belum ada info, ini action figure ini pak. Wah aku pengen sih ini action figure, cuman di Chinese cok. Gak ada lagi anjir. Gak ada lagi soal info-info Dead High cuy, belum ada ya. Kita coba cek lagi di sini nih. Di Bilibili yaitu kayak YouTube-nya Chinese bosku ya, YouTube Chinese nih, karena banyak banget kayak info-info. Oh ini Attack on Titan anjir. Oke, nggak ada ya. Kita coba cari di seperti tadi, kita coba control V atau past. Kita past bosku ya, kita past nih. Kita coba cek sama-sama nih cuy, ini udah Indonesian bosku ya, udah diterjemahin dari aplikasi Bilibilinya cuy di Indonesian. Kita cek sesuai tanggal ya, ini ada tanggal nih, tanggal 12 bulan 10 nih. Ini trik-trik kecil kayak Live After. Ini kayak ini train ini. Ini weekly train. Ini kayak beberapa core-core ini kayak apa sih? Kayak fuse. Ini fuse. Oke, ini kayaknya turbulent. Ini kayaknya mendapatkan gold bar ya. Sedangkan ini kayaknya apa nih? Trik yang diketahui di kendaraan. Oh, ini kayak event yang nembak pakai bazooka. Oke, ini dapetin gold bar, ini fuse, ini dapetin gold bar. Ini apa nih, gak tahu bahasa Chinese, suka amburadul. Nih. Dead High guys. Di mana nih? Kita coba cek ya. Cuman di sini enggak ada menjelaskan tentang gambar Dead High pun enggak ada cuy, ini bahasa Chinese-nya. Nih, kita coba skip ya. Nih. Nih. Ini kayak malah furniture jatuhnya, cok. Furniture ini jatuhnya nih kayak nge-fuse, enggak ada tuh gold bar. Enggak, ini enggak ini dong. Enggak ini, salah. Kita cek lagi di bagian bawah ya. Kita coba cek di bagian bawah. Ini masih tanggal, ini udah bulan 7 anjay. Ini udah bulan 7, Pak. Oke, kita cek sama-sama ya. Ini Dead High yang tanggal 10. Ini katanya nih S9 tanggal 14 Oktober. Siap, 14 Oktober, Pak. Dari Shu Mau Kucing. Enggak bener ini, Pak. Kita coba cek ya. Nih, katanya nih, Pak ya. Tanggal 14 bulan 10 besok ini pak, tanggal 14 ini waktu reset date apa ya, reset event ya. Nih 14 bulan 10 ini aku masih gak percaya gitu loh, gimana nanti server apa, server twins, server server chaos gitu loh, server yang mati chaos bosku ya. Oke, kita coba cek lah ya. Oke, gak ada sih ini cuman bacet doang pak. Gak ada, mana infonya? Oh ini kayak tips ini. Ini kayak tips and trick bagaimana cara untuk kita prepare di Dead High ini kayaknya bosku. Oke, gak ada ngebahas soal Dead High. Waduh, kocak sih. Ini sih cu, intinya dari gambar ini kita bisa cek sama-sama bosku ya. Aku sih masih rada ragu, karena dari Instagram yang kemarin kita cek di Bang Cugime masih ada gak ya? Kita coba cek. Katanya 10 menit yang lalu, ini aku bingung nih. Kalau season 5 nih kayaknya yang dulu deh, season 5 yang dulu. Cuman di sini katanya reset pada tanggal 15 tanggal 15 bulan 10, Pak, dari Cuk Gaming ini. Cuman ini season 5 anjir, season 5 coming on tanggal 10 Oktober, Cuk. Tanggal 15 Oktober ya, lebih tepatnya katanya ya. Apakah ini dari NU server atau ya pokoknya NU ya, server NU. Bisa dibilang ini apakah dari server sana. Katanya sih server NU itu agak ketinggalan bosku, kayak Live After yang satu lagi tuh, server Live After yang satu lagi bosku ya. Oke cuy, gimana menurut kalian tentang Dead High? Apakah benar besok tanggal 14 atau masih ada diundur lagi cuy? Ini aja belum sampai 3 bulan pak setahu aku Dead High mah.
Aduh, gimana nih menurut kalian cuy tentang dead hike? Apakah kalian siap gitu loh? Apakah ini benar kabarnya? Apakah enggak? Kita juga enggak tahu, bosku. Kita tunggu aja ntar di update, bosku. Jangan lupa juga kita bakalan ngadain giveaway sampai tanggal 15, bosku ya. Jangan lupa cuy. Kita bakalan ngadain giveaway besar-besaran, bosku ya. Untuk syaratnya kalian cek di bagian deskripsi, bosku. Oke lah bosku semuanya, mungkin sekira sampai di sini terlebih dahulu video kita kali ini. Gimana menurut kalian tentang dead hike? Ya, prepare aja lah cuy, prepare. Buat yang mau nge-push silahkan nge-push, buat yang tidak ya sudah gitu bosku ya. Oke lah, sampai jumpa di next video. Bye-bye.